menghayati keindahan salji buatan manusia di Rembau Negeri Sembilan. Kepuasan dalam sky mirror punya gambar susah nak dapat dekat mana-mana tempat. Anak Cici nak makan kan? Jana dia jana buruk. Walaupun berkoyak kan, Cina pergi juga jana. Pergi dengan anak yang lelaki tu. Kita main pasir. Dia kalau kat rumah salji ni, konsep ais. Main dengan ais lah. Dulu tak ada rumah salji ni, so kita pergi mancing, mendaki gunung. Yelah dalam keadaan kampung lah kan. Sekarang dah ada rumah salji ni kat Rembau. Alhamdulillah lah. Setiap minggu kalau free, mesti kami bawa anak-anak ke atas sini lah. Salah satu inisiatif saya untuk orang Rembau lah. Saya dapat buatkan rumah salji ni dengan harga yang paling minimum, diorang dapat merasa rumah salji lah. Kampung Batu Nunggul, Rembau Negeri Sembilan. Siapa sangka di kawasan kampung ini wujudnya sebuah rumah salji yang diusahakan oleh anak tempatan sendiri. Muhammad Khairul Azman Mustaqim, 31 tahun, merupakan pengusaha rumah salji Rembau. Dengan kewujudan rumah salji ini, dia yakin ia mampu memperkenalkan lagi Rembau di mata pelancong luar maupun dalam negara. Jam 8 pagi. Walau akan mula beroperasi pada jam 9 pagi, pelanggan sudah mula bersiap sedia dan memakai kelengkapan yang disediakan sebelum masuk ke dalam ruangan rumah salji ini. Tepat jam 9 pagi, pintu rumah salji ini mula dibuka. Mempunyai keluasan 225 kaki persegi, rumah salji ini mampu memuatkan 10 orang kanak-kanak pada satu-satu masa. Dahulu, idea untuk membina rumah salji ini sering ditertawa dan dikatakan mengarut kerana bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi, malah negara ini tidak mengalami musim salji. Ada yang tak percaya, kita buat kat kampung kan. Ada ke orang nak datang? Dengan kos yang tinggi, ada ke mana balance lah maksudnya dengan orang datang. Tapi cadangan ni memang dah 3-4 tahun saya cadang nak buat untuk naikkan pelancongan untuk Negeri Sembilan lah, Rembau punya. Suasana tu dapat orang kampung sini pergi. Tak semua orang dapat rasa nak pergi rumah salji sebab kos dia mungkin tinggi. Salah satu inisiatif saya untuk orang Rembau lah. Saya dapat buatkan rumah salji ni dengan harga yang paling minimum, diorang dapat merasa rumah salji lah. Cukup dengan meluangkan masa di sini, pengunjung mampu merasai pengalaman seperti di negara empat musim. Nur Syafrina Rusli, 28 tahun, antara yang gemar luangkan masa di rumah ini bersama anaknya setiap kali pulang ke kampung. Bila balik kampung pun dah boleh main salji, so tak perlu saya nak pergi luar negara lagi. Dah boleh bawa anak-anak datang main salji lah. Muhammad Khairil Anwar, 35 tahun. Anak jati Rembau ini juga tidak pernah menyangka akan wujudnya lokasi seperti ini di kampung halamannya. Tambahan pula diusahakan anak tempatan. Dulu tak ada rumah salji ni, so kita pergi mancing, mendaki gunung. Yalah dalam keadaan kampung lah kan. Sekarang dah ada rumah salji ni kat Rembau. Alhamdulillah lah. Setiap minggu kalau free, mesti kami bawa anak-anak ke atas sini lah. Paling lama pun kami boleh stay dalam ni pun 20 minit dah tempat terlampau sejuk kan. So anak-anak pun tak tahan, kami pun tak tahan.
Dua minggu sekali, Khairul akan mengisar 10 bungkusan air batu bersaiz 10 kilogram setiap satu sebelum diletakkan di dalam rumah salji. Saya mula berjumpa dengan rumah salji ini disebabkan banyak berurusan dengan benda-benda barang-barang frozen. Sebab kita memang mengusahakan produk-produk frozen lah. Lepas itu banyak dalam proses masuk kurung untuk simpan stok barang. Mula-mula dapat idea ni waktu pergi ke rumah salji di kawasan di KL lah. Dapat idea dari situ lah. Maksudnya kurung ni boleh jadikan rumah salji lah. Rezeki dapat kurung ni kurung yang terpakai. Ada satu kilang ditutup, kita jadikan tempat rumah salji lah, cadangan dia. Itu yang dapat buka tu. Mesin pengisar air batu ini merupakan alat utama yang digunakan oleh Khairul untuk menghasilkan ketulan air batu yang halus. Jam 8 pagi. Bermulanya penugasan setiap pekerja di rumah salji ini yang terdiri daripada anak jati Rembau sendiri. Antara tugasan yang perlu dibuat adalah dengan mengisar air batu. Khairul perlu memastikan air batu yang dikisar menjadi halus. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengunjung yang hadir membuat ais kepal pelbagai bentuk. Tidak sampai 10 minit, Khairul dan pekerjanya mampu mengisar dan menyiapkan sebanyak 10 bungkusan air batu dalam satu masa. Buat masa sekarang ni kita tak ada peralatan canggih lagi. Kita sekarang ni kita beli ais, lepas tu kita gunakan mesin ais untuk buat ABC tu kita haluskan dia. Mana ais yang diorang pakai untuk diorang main tu dalam keadaan halus. Lebih kurang macam yang asli lah. Tapi kita guna cara manual lah. Masuk kita akan gunakan mesin ABC tu lah. Setelah siap mengisar, Khairul menaburkan air batu ke dalam ruangan rumah salji. Kemudian, dia perlu meratakan platform yang dipenuhi dengan kisaran air batu itu supaya tahap ketahanan suhu bilik dan ais itu kekal lebih lama. Kebiasaannya yang masuk, keluar, walaupun dia dalam keadaan kecil, kita bagi tahu dia awal-awal ni, ini memang rumah salji style kampung. Style kampung maksud dia tak adalah terlampau mewah sangat. Tapi dia orang keluar dalam keadaan puas. Dia orang rasa anak-anak dia orang puas, mak bapak, syawah. Dia orang pun suka happy lah. Pertama kalau kita pergi ke laut, kita main pasir. Dia kalau kat rumah salji ni, konsep ais, main dengan ais lah. Dia memang excited. Dia sampai je ke rumah atuk nenek dia, memang dia nak datang ke sini. Memang dia tahan sejuk. So, kita spend time dalam 1 ke 2 jam kat sini. So, bagi dia happy lah. Rumah salji ni kita gunakan paling minimum elektrikal. Saya gunakan konsep ais. Lepas tu, recycle daripada kesejukan itu, kita recycle menggunakan blok. Bermula dengan perniagaan menjual produk makanan sejuk beku. Ia menjadi inspirasi kepada anak kelahiran Rembau ini untuk membina rumah salji yang bukan sahaja berjaya menggamit perhatian penduduk setempat dan orang luar, malah membuka ruang pekerjaan buat anak kampung yang lain. Kita bagi tahu dia awal-awal ni, ini memang rumah salji style kampung. Style kampung maksud dia tak adalah terlampau mewah sangat. Tapi dia orang keluar dalam keadaan puas. Kampung Batu Nunggul, Rembau, Negeri Sembilan.
Puan. Rumah salji ke sini? Sini ada rumah salji, Puan. Rumah salji Rembau. Okey, ini kita buat konsep kampung ni lah, Puan. 12 kali 12. Tengok boleh? Boleh, boleh. Jom. Hari ini, kru Majalah 3 mengunjungi lokasi menarik ini. Misi kami untuk melihat dan merasai sendiri keadaan rumah salji Rembau yang menjadi bualan netizen sejak awal tahun ini lagi. Okey, sebelum masuk kita akan buat pembayaran dulu lah. Lepas buat pembayaran kita akan salin baju dengan kasut. Lepas tu baru anggota kita akan bawa masuk ke rumah salji. Ruangannya agak sempit lah kan, 15 kali 15 kaki. So bila ada pelanggan yang terlalu ramai, so macam mana nak suruh pelanggan tu tunggu sebentar lah? Okey, untuk kalau permintaan sekarang ni boleh masuk maksimum kanak-kanak 10 orang, orang dewasa 3 hingga 4 orang. Kalau terlampau ramai, kita akan limitkan satu orang tu boleh main 20 minit hingga 15 minit. Kita akan rotate dengan customer lain lah. Kalau macam tak ada ramai, kita akan bagi dia main sampai dia puas lah. Permulaan ni bagi dia main. Lepas tu yang mana orang baru kita akan rotate untuk yang baru. Ini antara kelengkapan penting lah sebelum masuk ke dalam. Sebelum masuk ke ruangan rumah salji, setiap pengunjung perlu ke sudut tukar baju yang terletak bersebelahan dengan kaunter bayaran. Kalau ada dua orang bawa baju sendiri, kita galakkanlah. Hanya dia sesuai untuk badan dia, dia terus boleh terus masuk. Baju sejuk serta kasut getah pelbagai saiz turut disediakan. Ahmad Syafiq Muhammad Darun, 33 tahun, dari Gombak, Selangor. Bapa kepada seorang cahaya mata ini sanggup datang ke Rembau Negeri Sembilan semata-mata untuk membawa anaknya ke rumah salji ini. Saya boleh katakan kalau balik ke Rembau, memang anak memang nak pergi ke sini lah. Dia panggil, dia suka sejuk. So, dia panggil rumah salji kan dekat Rembau. So, kalau kita tengok memang kat sini memang the only one yang ada dekat Rembau ni lah, rumah salji. So, dia memang excited. Dia sampai je ke rumah atuk nenek dia, memang dia nak datang ke sini. Sebab apa? Sebab dia ada dinosaur yang besar-besar, tempat mainan yang best. Memang dia tahan sejuk. So, kita spend time dalam 1 ke 2 jam kat sini. So, bagi dia happy lah. Baru pertama kali menjejakkan kaki di sini, hari ini Susana Sharif terpanggil untuk membawa anaknya bermain di rumah salji Rembau selepas mengetahui keberadaan lokasi ini oleh rakannya. Tak rasa susah hati kan, sebab anak depan mata, senang nak pantau, senang nak jaga, tak ada masalah lah pada saya. Menariknya, rumah salji Rembau ini hanya menggunakan sistem blower atau kipas sahaja. Ia sangat menjimatkan dari segi elektrikal kerana ia tidak menggunakan kompresor. Terdapat 4 blower di dalam rumah salji ini. Kesejukan di ruang rumah salji ini terhasil daripada kitaran ketulan air batu dan penghasilan udara dari kipas itu sendiri. Saya gunakan konsep rumah salji ini, kita gunakan paling minimum electrical. Saya gunakan konsep ais, lepas itu recycle daripada kesejukan itu, kita recycle menggunakan blower saja. Mana tak ada guna kompresor, tak ada guna apa, kita gunakan ais yang kita beli pada luar lah. Sebab kapasiti dia kecil, kalau kita gunakan untuk kompresor, dia tidak berbaloi dengan kapasiti yang besar. Yang kecil inilah. Kalau kecuali dia besar, baru kita berbaloi gunakan kapasiti yang untuk menggunakan kompresor yang besar. Yang sekarang ini kita gunakan ais dengan blower untuk recycle kesejukan dalam bilik ini. Sepupu saya dia cuba buatkan design untuk suasana rumah salji. Nampak macam animasi. Dia desainkan khas untuk buat animasi dia gambar. Dikatakan kisah mereka mesin dah. Sepatutnya hari ini kita ada. Dia akan halus lagi. Dia dah akan halus daripada ini. So boleh. Okay. Yang bawah ni kita akan bagi yang keras. Sepatutnya atas ni ada yang lagi halus.
rumah salji ni selama 5 minit. Tapi agak sejuk sebenarnya. Saya pun dah tak tahan sangat. Dan mungkin siapa yang datang ke sini perlu memakai glove lah. Bermula dari pemasaran produk makanan sejuk beku, dia kini mampu menaik taraf pelancongan di kampungnya ke tahap yang lebih tinggi. Mula beroperasi sejak awal Mac lalu, rumah salji Rembau ini menjadi bukti rezeki tidak datang bergolek tanpa diiringi usaha. Walau awalnya hasrat Khairul menjadi bahan jenaka, kini dia menjadi aspirasi kepada penduduk tempatan, terutama golongan muda, agar tidak sesekali tunduk kepada cabaran dan jangan lelah mengejar impian. Kepuasan dalam Sky Mirror punya gambar susah nak dapat dekat mana-mana tempat. Sebuah pulau misteri di Malaysia menjadi tarikan pengunjung tempatan dan luar negara. Fenomena pasang surut air menjadi penentu untuk memenuhi kepuasan aktiviti bersuah foto. Kepuasan dalam Sky Mirror punya gambar susah nak dapat dekat mana-mana tempat. Kuala Selangor terdiri daripada pelbagai kaum. Aktiviti nelayan merupakan pekerjaan utama penduduk di sini. Hirupan udara segar antara faktor tempat ini menjadi tarikan pelancong. Perkampungan nelayan ini juga terkenal dengan hasil tangkapan laut yang segar selain harga yang berpatutan. Umum tidak menyedari bahawa di sebalik keunikan itu tersembunyi satu lokasi pelancongan menarik persis Salar di Uyuni, dataran garam terbesar yang terletak di Bolivia. Jam 10 pagi, pengunjung sudah tiba untuk persediaan ke Pulau Cermin atau lebih dikenali sebagai Sky Mirror Island. Vivian Lim Xiaoyi, 30 tahun. Dia mula bertugas sebagai pemandu pelancong di sini sejak 5 tahun lalu. Sebenarnya Sky Mirror itu tempat sudah ada 100 tahun ke atas punya, cuma dulu tak ada orang pergi perasan. Tapi ini tempat memang sudah start popular, I think sudah ada 4 years. Sky Mirror dia punya setiap hari masa pun tak sama sebab kita mau base water type. Jika dia air tinggi, kita memang tak boleh keluar punya. Kita mau keluar Sky Mirror memang ada satu buku, itu buku panggil water level. So kita akan base itu buku level baru boleh keluar punya. Keselamatan para pengunjung menjadi keutamaan di sini. Setelah selesai sesi penerangan, mereka perlu memakai jaket keselamatan untuk menaiki bot bagi bertolak ke Pulau Cermin. Kepuasan dalam Sky Mirror punya gambar takkan dapat dekat, susah nak dapat dekat mana-mana tempat sebabnya memang dekat Sky Mirror Island sana memang cuma ada sky dengan dia punya reflection sahaja. Tak ada pokok, tak ada bangunan, memang susah nak cari dekat mana-mana tempat. Tadi bukan you ada pegang? Rata-rata pengunjung datang ke sini secara berkumpulan sama ada bersama keluarga, sahabat mahupun rakan sekerja. Perjalanan ke Pulau Cermin dari jeti Pasir Penambang mengambil masa anggaran 20 hingga 25 minit. Sepanjang perjalanan, kami disajikan dengan keindahan panorama laut dan pemandangan deretan rumah nelayan di pesisir pantai. Setibanya di Pulau Cermin, air di sini masih belum surut sepenuhnya.
Para pengunjung harus berkaki ayam untuk meredah air setinggi paras betis ketika ia masih pasang. Mereka dibawa ke satu tempat yang sesuai untuk mengambil gambar di stesen foto yang dibina khas. Ia bertujuan untuk mengelakkan daripada fotobomb atau kecacatan di dalam gambar. Lazimnya, mereka harus menunggu lingkungan 10 hingga 15 minit sebelum air surut sepenuhnya. Selepas itu, aktiviti bersuah foto di kawasan Pulau Misteri ini boleh dimulakan untuk mendapatkan pantulan cahaya di permukaan air yang sempurna. Jurugambar akan menyediakan barang keperluan untuk aktiviti bersuah foto seperti peralatan dan penghadang air bagi memastikan hasil gambar lebih menarik dan berkualiti tinggi. Kita ada sediakan untuk blok untuk wave, umbrella dengan props untuk preparation dekat sana. Memang papan tu memang kita perlukan, setiap cameraman memang perlukan tu sebab sementara tunggu water level low, memang kita akan bina satu tempat untuk dapatkan reflection yang sempurna. Bagi mendapatkan pantulan cantik pada gambar, ada teknik tertentu yang perlu diaplikasikan. Kamera telefon bimbit sahaja yang mampu menghasilkan pantulan pada gambar kerana lensa kameranya yang lebih kecil berbanding kamera DSLR. Lensa kamera telefon bimbit harus berada betul-betul di atas paras air. Saya datang dari KL dengan kita, grup kita ada 8 orang. So, 4 orang dari kawan sejak sekolah rendah lagi. Dan 4 orang lagi mak saya dengan kawan-kawan mak saya. Dulu kat US, saya pernah pergi tempat yang lebih kurang macam ni lah. Dia ada air kat bawah dan boleh nampak macam cermin kan. Masa saya ambil gambar, mak saya like, wah cantiknya, saya nak pergi. Tapi US tu kan jauh, kena duduk aeroplane 30 jam. So lepas Google tengok, Malaysia ada ke tempat ini? Then tengok-tengok, 2 jam je saja dari KL, 1 jam setengah. Ini satu pengalaman yang sangat teruja, exciting. Sebab ini satu perkara yang semula jadi. Dari dulu, about 3-4 tahun, saya sudah tahu ada tempat ini. Dan saya sudah dapati gambar yang kita ambil sini sama dengan gambar yang kawan saya ambil di satu salt lake, garam lake yang luar. Dan mereka perlu bayar banyak duit untuk pergi South America untuk ambil gambar yang sama. Jadi ini satu perkara yang sangat baiklah untuk industri tourism kita. 2 tahun lalu, lokasi ini pernah tular di laman media sosial. Sejak itu, ia bukan sahaja menarik pengunjung tempatan, malah berjaya mendapat perhatian daripada pelancong luar negara. Yeah, the expectation was we can take the photos and the shadow will be very beautiful. So the color combination of the photos will be good. Gambar yang paling unik pernah saya tangkap ialah golongan OKU yang cuba sedaya upaya untuk pergi Sky Mirror sebab untuk pergi Sky Mirror Island perlukan tubuh badan yang sihat ataupun senang untuk bergerak. Sebabnya untuk turun naik bot bukan perkara yang mudah. Ada juga orang tua pergi sana pun struggle untuk tangkap gambar dekat sana. So saya kagum dengan mereka. So saya akan cuba sedaya upaya untuk tangkap gambar mereka dan mereka puas hati. Tips untuk menjadikan gambar lebih menarik, para pengunjung disarankan untuk memakai pakaian dengan variasi warna yang terang dan kontra berbanding tona warna langit. Sky Mirror ada ramai macam semula jadi punya barang, siput ke, crab ke, ketam. Mereka rasa sangat excited. Jadi mereka kutip. Sebenarnya itu barang tak boleh kutip ya, sebab itu barang pun bukan milik mereka. Dia milik yang tempat sendiri punya. So kita memang tak boleh ambil balik. And then kita pun mau jaga tempat itu sebab kalau semua orang pun ambil, lain kali lain pihak orang tak akan nampak lagi. Satu hari saya berharap tempat ini akan jadi tarikan pelancong. Setelah satu jam bergambar di Pulau Cermin, pemandu pelancong akan memaklumkan kepada pengunjung masa untuk pulang ke jeti sebelum air mula pasang.
Bukan sahaja terkenal dengan aktiviti bersuah foto kumpulan, Sky Mirror Island juga sesuai dijadikan tempat untuk lari sebentar dari kesibukan kota raya di ketenangan alam semula jadi yang terhampar di sini. Kafe merupakan salah satu kemudahan tersedia buat pelancong yang datang berkunjung ke Pasir Penambang. Kapal yang berusia lebih dari 60 tahun ini diubah suai menjadi sebuah restoran atas air setelah enjinnya tidak berfungsi lagi. Beroperasi setiap hari Khamis hingga Isnin pada jam 3.30 petang sehingga 10.30 malam, kafe ini menyajikan makanan barat. Selain mendapat buah fikiran dari rancangan anime Jepun yang berjudul One Piece, gabungan reka bentuk yang berkonsepkan antik dan klasik juga digunakan pada kapal ini. Kecantikan reka bentuk kapal ini menarik minat para pengunjung untuk singgah dan menikmati layanan serta makanan di sini. Kala lokasi-lokasi dengan pemandangan yang memukau di luar negara, terutamanya Eropah, menjadi tumpuan, Malaysia juga tidak kurang hebatnya dalam menyajikan panorama indah. Usaha memperkenalkan kawasan terpencil seperti Pulau Cermin ini harus disokong demi memartabatkan lagi industri pelancongan negara. Anak kecil tau. Tengok cerita ni. Anak kecil nak makan kan. Jala dia jala buruk. Walaupun berkoyak kan, Cina pergi juga macam mana. Macam mana pun Cina pergi jala, pergi dengan anak yang lelaki tu. Pergi sana. Tapi memang tak kerti jala. Tak. Tekad membanting tulang demi anak-anak tercinta. Wanita ini teguh berusaha meluaskan pasaran ikan pekasamnya. Tidak mahu menoleh ke belakang, keperitan silam menjadi pemangkin kebahagiaan kini. Rawang, Selangor. Kelihatan seperti rumah lain di kawasan ini, kediaman ini menjadi lubuk untuk keluarga ini memperoleh rezeki dengan menjalankan perusahaan ikan pekasam. Masliana Muhammad Sabri, 35 tahun. Memulakan perniagaan secara atas talian sejak 2 tahun lalu. Kini, dia yang mesra disapa sebagai Cik Na turut mempunyai 40 ejen yang membantu melariskan lagi produk buatannya. Siapa menyangka keperitan hidup membesarkan 6 cahaya mata setelah ditinggalkan suami menjadi pemangkin kejayaannya pada hari ini. Selain 3 pekerja, anak sulungnya Muhammad Nazmi Nawi, 14 tahun, turut ringan tulang bagi mengurangkan beban ibunya. Awalnya, niat Cik Na turun ke sungai untuk menjala hanya demi menyediakan juadah buat mereka sekeluarga. Mula-mula terpaksa sebab anak-anak minta makan. Okay. Kita mula-mula menjala dulu kan? Cuma fikir nak cari rezeki untuk anak-anak untuk masak kat rumah. Bagi kita tak makan, tak apa, time tu kan. Anak kecil sangat. Ketika mula menebar jala sekitar penghujung tahun 2016, Cik Na masih di dalam pantang selepas melahirkan anaknya yang ketujuh. Tanpa kemahiran, dia membulatkan hati untuk belajar menjala daripada Nazmi. Bagai bulan jatuh ke riba, hasil jalannya melebihi keperluan juadah harian mereka.
Cik Na ni mula-mula tak pandai berjana. Memang tak pandai. Tapi kita bila kita baling tebal tu, bulatan dia cik-cik je, tak besar-besar. Macam sekarang besar-besar lah kan. Macam sebelum ni cik-cik je. Allah tu nak pergi rezeki kan. Dalam penuh ni kan, dalam jala tu. Bawa balik seguni. Bila bawa balik seguni tu, tak tahu nak buat apa. Jadi kita ada ilmu sikit-sikit, buat kasam. Kita belajar buat kasam, jual online sikit-sikit. Alhamdulillah pasaran tinggi. Orang nak semua kan, jual online dan Facebook. Itulah bermulanya kasam. Kasam Cik Na. Memang time tu memang tak dekat macam mana. Memang dia tak ada duit, tak ada apa. Hanya RM10 je dia pakai. Dalam pantang lagi. Anak bawa baju orang kan. Atas kedaifan mereka, Cik Na layak mendapat bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor setelah buntu memikirkan jalan keluar dan seterusnya bergelar asnaf. Selain bantuan duit, makanan dan perbelanjaan sekolah anak-anak, dia turut diberi bantuan daripada segi modal dan kursus untuk menjalankan perniagaan. Selain anak bongsu yang diserahkan kepada keluarga angkat, dua lagi anaknya terpaksa ditempatkan di asrama untuk anak-anak asnaf bagi meringankan tanggungannya dan memudahkan kanak-kanak ini berulang-alik ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ketika tinjauan kami ke rumahnya, Cik Na sedang sibuk menyang ikan untuk dijadikan pekasam. Hari ini, dia bekerja sendirian memandangkan pekerja-pekerjanya sedang bercuti setelah bertungkus lumus menyiapkan pesanan semasa bulan Ramadan. Kini, Cik Na tidak perlu lagi keluar menjala. Dia hanya perlu mendapatkan bekalan ikan-ikan daripada nelayan. Anak jati Selangor ini turut mengembangkan produknya berasaskan pelbagai jenis ikan kepada bahan asas lain seperti daging, ayam, telur sotong dan telur ikan. Darah-darah ini semua kita kena buang. Kenapa penting untuk bersihkan ikan ni tanpa darah dia? Kualiti, sedap. Lepas tu lagi pun darah ni bakteria kan? Dia kalau kita nak sedap, kena bersih. Itu yang paling penting. Memang darah ni memang kena clear. Macam mana pun kena clear. Ikan terkasam kalau kita nak buat, mesti betul-betul bersih. Darah ni yang penting. Yang terima kasihlah kat pihak zakat, kat pemberi zakat. Tanpa mereka, memang Cina tak ada kat sini. Itu yang banyaknya sebaik orang kan. Tak boleh jatuh kan. Lepas tu, anak je kecil tau. Dia tak boleh cerita ke ni. Anak je kecil nak makan kan. Jala dia jala buruk. Walaupun berkoyak kan, Cina pergi juga berjala. Macam mana pun Cina pergi berjala, pergi dengan anak yang lelaki tu. Pergi sana. Tapi memang tak kena berjala. Tak tahu cerita apa sebenarnya. Dah cuba pinjam kat kawan-kawan yang pernah hutang kita, minta balik duit kita ke apa semua kan. Macam-macam cara dah. Tapi dah buntu dah fikiran time tu. Kawan-kawan pun banyak lari. Jadi benda macam ni, bila kita susah kan. Suami pun lah tak ada. Masa tu hilang, 2 tahun hilang kan. Cik Na tak tahu nak fikir apa. Orang bagi dia. Keliling bagi dia. Pergi pusat zakat. InsyaAllah dia boleh bantu. Kasih Amanda. Dek kedai Ifan hidup ketika itu, si ibu terpaksa berkorban kasih. Bukan tiada rasa sayang, apatah lagi lahir dari rahimnya sendiri. Namun, demi kehidupan yang lebih baik, Cik Na terpaksa menyerahkan putri bungsunya ini kepada sebuah keluarga angkat. Orang ini tak ada anak, tak ada apa. Tapi Cik Na bagi kepada orang yang betul. Dia 3 bulan sekali datang tunjuk kat Cina anak ni. Dia apa-apa, demam ke apa ke, dia akan beritahu kita, dia akan info kita. Dia banyak membantulah. Bukan orang salah orang lah. Jadi bila tengok keadaan dia, gambar dia semua, dia akan dah baik. Cina rasa tak ada, Cina bukan bagi orang yang salah lah, dengan orang yang betul. Anak tu pun dalam keadaan sihat. Sihat walafiat, jaga dengan penuh kasih sayang kan. Kita pun tak boleh buat macam tu. Dia boleh bagi. Tak ada masalah lah untuk Cina. Memang rindu anak kan. Siapa tak rindu. Masa serahkan umur berapa hari tu? Keluar hospital tu lagi kat hospital. Tapi malam-malam tu kan menangis tau. Menangis tapi bila fikir balik terpaksa berkorban. Menangislah anak kan. Bagi ke orang kan. Terpaksalah berkorban bagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kejayaan Cik Na pada hari ini takkan mampu dikecapinya tanpa bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor. Sejajar dengan keadaannya ketika memohon bantuan, mereka sekeluarga diberikan bantuan daripada segi perbelanjaan bulanan, sewa rumah, persekolahan anak-anak serta modal dan peralatan yang bersesuaian dengan perniagaannya. Baru sahaja menerajui Lembaga Zakat Selangor, Saiful Yazan Mat Yusof, 49 tahun, kagum dengan ketabahan dan usaha wanita ini sehingga berjaya keluar dari kelompok asnaf dalam masa 2 tahun sahaja. Ya, ada spare duit. Lepas tu yang tu freezer. Dari segi bantuan kewangan tunai? Tunai dah. Dalam kesusahan, dalam pantang, beliau menjala dan mendapat idea untuk membuka perniagaan ni. Jadi kejayaan Cik Na ni adalah contoh bagaimana kita nak berubah daripada hidup kita sekarang ke arah yang lebih baik. Dan ini memang baik untuk kita jadikan sebagai contoh kepada asnaf-asnaf lain. Sebab memang hasrat kita, selain daripada Lembaga Zakat Selangor ni sebagai pengurusan, menguruskan zakat, mengutip zakat, mengagihkan zakat, kita juga ingin membangunkan asnaf sehingga mereka keluar daripada asnaf dan juga boleh membayar zakat. Melalui program yang digelar sebagai bantuan ekonomi ini, asnaf diberi latihan agar mampu untuk berdikari dan mengubah pola kehidupan mereka. Pemantauan akan diteruskan bergantung kepada keadaan individu tersebut. Apabila beliau memohon, pihak Zakat Selangor akan mengadakan kursus pramodal dan selepas itu kita akan mengeluarkan modal mengikut keperluan perniagaan beliau. Dan kemudian kita akan monitor, kita akan selia perniagaan beliau sehinggalah beliau berjaya. Setelah beliau berjaya, especially dalam perniagaan beliau, kita akan monitor lagi setahun sehinggalah perniagaan beliau stabil dan berjaya sepenuhnya. Ini Cik Na goreng ikan lampam kan? Ya, Cik Na goreng ikan lampam. Yang kita siang tadi tu, ikan ini lah. Tadinya ikan petasan ni boleh tahan berapa lama? Ikan boleh tahan dalam 2 tahun. Seko ni macam anggaran seko ni. Lazimnya ikan untuk dijadikan pekasam akan diperam di dalam air terlebih dahulu bersama garam dan asam keping. Setelah cukup tempoh, ikan akan digaul bersama beras yang telah disangai dan dikisar. Kelembutan serta aroma daripada ikan dan beras mampu menambat selera penggemarnya. Ikanlah rasa pekasam tu samalah. Sama je. Untuk penyediaan juadah ikan pekasam, ia perlu digoreng dahulu sebelum ditabur dengan bawang dan cili padi yang ditumis. Sungai Buloh, Selangor. Kawasan ini mengukir memori indah buat Masliana Muhammad Sabri, 35 tahun atau Cik Na. Kami dibawa meninjau sungai yang menjadi lubuk untuk Cik Na dan anak-anaknya menjala ikan 2 tahun lalu. Walau niat asal hanya untuk menyediakan makanan buat anak-anaknya, dia tidak menyangka ia menjadi batu loncatan untuk Cik Na keluar daripada golongan penerima zakat atau asnaf. Kini, dia tidak perlu lagi keluar menjala. Cik Na sudah mampu mendapatkan bekalan ikan daripada nelayan. Walau tidak begitu dalam, mereka perlu berhati-hati kerana faktor air yang agak deras selain dasar sungai yang dipenuhi batu berlumut yang memudahkan tergelincir sekiranya tersilap langkah. Kemahiran menjala ini tidak mampu diperolehi tanpa bantuan anak sulungnya, Muhammad Nazminawi Muhammad Nazri, 14 tahun. Walau baru menginjak zaman remaja, Nazmi tampak matang dek kerana keperitan hidup yang pernah dilalui. Dalam apa jua tindak tanduknya, Cik Na menjadi keutamaan dalam diary hidup Nazmi. Sedih, Kak. Kadang-kadang waktu tengah tidur, tengok sedih semua. Sedih. Tak tahulah, waktu duduk kat Tafis pun rasa macam tak senang hati mak dah makan ke belum, kan. Jadi buat keputusan nak berhenti Tafis lah. Tolong mak kerja semua. Saya kadang-kadang tengok mak susah cari duit semua. Saya buat keputusan minta pakcik saya, saya nak follow pakcik saya kerja lah dekat event apa semua. Saya tolong dia kerja tu. Tapi Nazmi masih minat nak belajar? Minat nak belajar tu tak sangat.
lebih kepada nak cari rezeki lah. Bukit Rahman Putra, Selangor. Hari ini, Cik Na kembali ke sini untuk melunaskan tanggungjawab sebagai pemberi zakat. Usaha tanpa henti yang berjaya menarik ibu kepada tujuh cahaya mata ini untuk keluar daripada kepompong asnaf menjadikan Cik Na tidak alpa untuk membantu kembali mereka yang memerlukan. Ketika di awal perniagaannya, Cik Na hanya memperoleh pendapatan kasar antara RM200 ke RM500 sebulan. Terkini, dia mampu meraih keuntungan yang lumayan dan mengharuskan Cik Na untuk mengeluarkan zakat perniagaan. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada melibatkan barangan atau perkhidmatan. Cuma saya nak turun tanyalah. 190. Terlalu seronok, terlalu gembira yang tak boleh digambarkanlah. Memang setiap asnaf memang impikan untuk keluar pada asnaf untuk berjaya dan membalas balik apa yang dibantu untuk tolong-tolong balik kawan-kawan yang lain kan. Memang terlalu gembira, terlalu seronok sangat. Memang impian setiap asnaf memang macam tu. Memang bila dapat bayar tu rasa macam bahagia, seronok. Tak tidur malam tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi pahala kepada ke atas apa yang telah kamu berikan. Semoga Allah memberkati harta yang masih ada pada kamu. Dan semoga zakat yang kamu tunaikan menjadi pembersih bagi diri dan harta kamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mengeluarkan zakat yang wajib. Usai menjalankan tanggungjawab sebagai pemberi zakat, Cik Na bergegas untuk menghantar dua anaknya kembali ke madrasah. Kundang, Selangor. Mula beroperasi 6 tahun lalu, teratak Cik Dah ini menempatkan 22 orang anak yang terdiri daripada anak-anak yatim dan anak asnaf. Dua daripada anak Cik Na, Muhammad Aiman Aril dan Muhammad Anik Haziq, ditempatkan di sini sejak 2 tahun lalu. Kat tanah sini, yang mana menunaikan zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan wajib ke atas semua umat Islam yang memenuhi syarat untuk melunaskan kewajipan ini. Melalui kutipan zakat, ia diagihkan kepada beberapa asnaf yang terdiri daripada 8 golongan. Selain itu, ia turut disalurkan untuk pembangunan asnaf. Mereka percaya bantuan berbentuk kewangan dan kebendaan hanya bersifat sementara. Oleh itu, setiap asnaf diberi peluang untuk mengikuti kursus dan kemahiran yang bersesuaian dengan diri. Amat penting, golongan ini perlu menjadikan bantuan yang mereka terima sebagai batu loncatan untuk memperbaiki diri serta keluarga ke arah kehidupan yang lebih baik. Wanita ini antara contoh terbaik. Daripada hanya berbekalkan jala yang koyak, dia mampu menarik nafas lega atas keringat yang ditumpahkan demi kelangsungan hidup diri dan keluarga. Tidak terhenti di sini, Cik Na akan terus mengorak langkah demi memastikan kesemua permata hidupnya memiliki kehidupan yang lebih baik serta mendapat pelajaran yang sempurna.